Video kali ini ya kita bakal cobain guys skin Starlight-nya Cloud ya sebelumnya, tapi kita bakal beli dulu. Nah, kalian kalau misalnya mau beli juga bisa belinya di Koda Shop, linknya ada di description. Kita langsung lihat aja nih cara belinya kayak gimana, oke? Okay? Oke, okay, jadi caranya awal-awal itu kita tinggal buka aja guys, kodashop.com, habis itu pilih Mobile Legend. Nah, di sini pilih Starlight member nih guys ya, produk lainnya. Terus masukin nomor ID-nya dan di sini saya bakal bayar metodenya pakai GoPay nih guys ya. Jadi tinggal pakai GoPay, caranya kayak begini ya. Kita tinggal ikutin aja, masukin emailnya, pencet beli sekarang, terus cek ID-nya udah betul, user ID-nya udah betul, confirm. Nah, habis itu di sini lanjut ke aplikasi Gojek nih guys, karena saya bakal bayarnya pakai GoPay. Disuruh tinggal pay. Nah, sekarang saya bakal masukin PIN saya dulu guys, oke? Okay? Dan setelah itu tulisannya bakal payment successful ya. Dan skinnya langsung masuk seketika juga guys ya. Jadi benar-benar cepet banget ya, lebih cepet dari masak mie instan guys ya. Ya udah, sekarang kita bakal langsung menuju ke in game-nya menggunakan Gusho nih guys, menggunakan. Oke. No, you didn't. You just say Kolya. Kolya, we go top. No, bottom. Oke, okay, jadi ini skin barunya. Delay. I off Discord first, oke? Okay? No. Okay. I off Discord first. Suaranya double guys jadinya. Ini jadinya aku offin dulu. Nah, ini kita beli Hunter's Knife dulu ya. Jadi ini kita lagi cobain skin Cloud yang baru. Wah, ini keren sih guys ya. Warnanya jadi merah-merah gitu. Kebetulan saya demen warna merah. Bagus sih ini skin. Bagus guys. Sungguhan ini skin bagus guys. Warnanya saya suka guys. Tuh, bedanya apa ya? Bedanya sama skin yang biasa itu, ini efeknya merah-merah gitu warnanya. No, pokoknya tapi nembak jadi warna merah. Musuhnya bilang hai, iya ya. Oh maaf, lagi fokus tadi. Hai, tuh udah aku balas. Nah, ini kita coba ambil kelomang ya. Semoga bisa dapat kelomangnya. Mantul, dapat kelomang kita guys. Ini jujur saya itu paling benci guys kalau mainnya lawan Natalia. Kita lihat ya skill 2-nya itu jadi kayak gimana ya. Skill 2-nya kalau misalnya kita lihat jadinya seperti ini, kita lihat ya, Natalia ada di sana. Wow, jadinya warna merah juga. Keren. Ini skin bakal jadi skin favorit saya nih guys, karena saya demen warna merah ya guys ya. Bagus skinnya. Gaskan. Nice, mati deh guys. Bagus sekali. Gila. Ini benar-benar bakal jadi skin favorit sih ini guys. Mati dia guys. Tahu di mana nih? Nice, mati musuhnya. Dia level 4. Wah, gila guys. Ya ampun, itu harusnya bisa nge-kill lagi nih. Bisa jadi judul juga guys. Lagi cobain skin baru, internetnya putus. Wah. Iya, itu bisa jadi judul guys ya. Kita bersyukur ada yang aneh-aneh gitu guys ya. Jadinya bisa jadi judul clickbait. Itu kenapa jaringan nggak tahu? Tiba-tiba patah-patah. Lagi cobain skin aja patah-patah. Gak apa-apa, bersyukur kita guys ya. Karena bisa jadi judul clickbait ya. Bisa dijadikan judul yang clickbait. Betul nggak? Kalau nggak ada apa-apa, nggak bisa dijadiin judul apa-apa, guys. Nggak bisa jadi konten, gitu kan. Maksudnya judulnya biasa aja. Gitu. Gile. Itu kalau internet nggak putus, nggak mati loh, beneran saya, guys. IG saya aja masih ada, gitu maksudnya. Itu udah diambil skinnya. Oh, belum. Kita ambil ya. Kita ambil, guys, ini, guys. Nice. Dexter, you getting fast, buddy? Show me the money. Oh, Natalia. Cowoknya udah tendang. Natalia bentar lagi muncul. Harusnya bentar lagi muncul. Oh, Natalianya di sana. Nah, ini kita attack mati deh ini guys, pokoknya nih guys. Living freely.
Nice banget. Oh, nice bro. Nice one. Dia di sana tuh guys. Mati dia nih harusnya nih. Maafkan aku Natalia. Kamu cantik tapi aku harus membunuhmu. Tapi cantikan dia sih. Ya, lebih cantik dia lah. Iyalah, cantikan dia lah. Masa cantikan Natalia. Skin baru cuy ini. Skin baru ini cuy. Mantul jiwa. Double kill, memang mantep guys ini ya. Ini kita ini sebutan kita tuh best duo guys ya. Eits, mantul. Namanya apa? Best duo guys ya. Mati dia. Kitanya hidup. Baik dulu guys, baik dulu. Cantikan dialah, iyalah, dialah guys. Gila. Wanita paling cantik di dunia itu dia. Tapi kalian enggak tahu siapa kan? Ya kalian enggak tahu lah siapa. Wanita paling cantik di dunia itu dia. Oke, sekarang kita bikin item ini, guys. Oke, dia di sana. Unstoppable, mantul. Dalam NNN. Ini berarti aku kalau bisa kayak gini uploadnya harus ini dulu dong. PUBG-nya nggak bisa hari ini dong. Ya PUBG-nya nggak bisa hari ini. Atau nggak upload dua konten deh. Bisa juga sih upload dua konten. Monster kill, mantul. Ini aku serem Natalianya nih. Tidak mati aku. Masih hidup aku. Natalianya nih guys yang saya ngeri nih guys. Natalianya nih cuy. Oh, Natalia di sana. Aman. Situasi terkendali, Bung. Situasi terkendali. Kita akan mencoba mempush di sana. Natalia masih di sana. Natalia yang terjepit. Nice, Natalianya tewas di sana. Awas. Saya isi darah dulu guys. Nice. Godlike, nice. Nafsu dia guys sama saya tuh guys. Udah bang, foto aja lah. Gila ini kita mati tuh dari tadi karena nge-lag gitu loh. Wow, nice banget. Gila, memang GG sekali guys ini Kolia kalau melindungi guys ya. Let's foto bang. Oke, ayo foto. Aduh, nge-lag lagi guys. Ya ampun, nge-lag lagi. Foto. Ya ampun, itu monyetku yang bunuh guys. Foto. Foto. Udah. Udah sih harusnya. Natalianya belum tadi ya? Natalianya. Suwe katanya. Gua belum nih. Ya udah tungguin Natalia nih. Wait. Nih. Kita foto dulu. Ultimate-nya tadi gimana ya by the way ya? Ultimate-nya kayaknya warna merah guys ya. Saya lupa guys ultimate-nya tadi kayak gimana. Jadi skin-nya keren sih guys. Ini skin bakal jadi skin favorit saya. Keren. Skinnya kayak gitu guys ya. Skinnya itu jadi unsurnya warna merah-merah gitu. Saya demen banget guys. Itu bakal jadi skin salah satu favorit saya ya. Karena walaupun dia mungkin bukan skin legend atau skin epic, tapi dia itu warnanya itu merah gitu guys. Saya suka warna merah. Cuma saya lupa tadi ultimate itu kayak gimana ya. Kayaknya sih warnanya jadi merah-merah juga. Ya yang pasti bagus sih ini skin ya.
Ya kalau menurut kalian kayak gimana, coba kalian nanti komen di description di bawah. Di description lagi, di kolom komen di bawah maksudnya guys ya. Oke, thank you banget buat kalian udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye.